dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyus Sutisna. Lanut Sultan Hasanuddin resmi menambah skuadron baru bernama Skuadron 33. Skuadron 33 ini diisi oleh 5 pesawat Hercules angkut berat yang bertugas untuk menyeimbangkan tugas dari personel Kostrat 432 Karyango serta bertugas untuk membawa pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC lintas udara, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Selain itu, juga diperuntukkan sebagai pesawat angkut berat untuk misi militer dan juga misi kemanusiaan atau bencana alam. Skuadron 33 Lanut Sultan Hasanuddin ini akan dilengkapi dengan 5 pesawat Hercules dan juga 70 pasukan yang terdiri dari tenaga teknis, yakni tenaga penerbang, navigator, dan juga teknisi pesawat Hercules. Menengah, yaitu yang biasa kita rencra disebut rencana strategis, dan saat ini berada di penghujung rencana strategis tahap ketiga, yaitu 2015-2019, kita melaksanakan pengembangan organisasi Kotama, baik itu di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Angkatan Udara telah membuat Koopsau 3 untuk mengisi kekosongan di wilayah timur. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Koopsau 3, kita harus perkuat di dalamnya dengan pembentukan skuadron.